Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Memang tugas pokoknya adalah menanamkan nilai-nilai kejuangan dan perjuangan baru generasi. Jadi kalau ingin ada terus semangat perjuangan, mari datang ke musim yang kenari nomor 15 di Jakarta Pusat. Anda datang ke sini, oleh-olehnya adalah kabel mur asal listrik. Ini gedung kamu. Kalau mau datang sekarang, karena bulan depan akan kita perbaiki tata pamer. Jadi kalau ingin mengenang masa lalu dan semangat tidak juang, sekarang saya tunggu. Ini adalah Muhammad Husin Tamrin. Kita mengulangi sejarah perjuangan Muhammad Husin Tamrin. Muhammad Husin Tamrin inilah yang menyumbangkan gedung Kenari 15 yang disebut dengan gedung pemberkatan yang dibeli dari Menir Khas. Yang dulunya adalah gedung tempat pemotongan hewan. Kemudian dibeli, disumbangkan untuk pergerakan mereka. Di Museum Tamrin inilah yang menjadi Wali Candra di muka kemerdekaan Indonesia. Jadi tanpa proses upaya penanaman nilai-nilai pergerakan persatuan dan kesatuan dan perjuangan dengan secara kooperatif, maka Indonesia belum seperti ini. Selanjutnya, ini adalah gedung masa perjuangan Husin Tamrin. Ini adalah Husin Tamrin berjuang melalui jalur politik di Demokrat. Sebelumnya, kemudian dia menjadi anggota DPR zaman Belanda yang disebut dengan ini adalah anggota Polsat yang bergerak memikirkan kaum pinggiran, di mana Tamrin meminta Indonesia, warga Indonesia yang hidup penuh dengan kemiskinan di kampung-kampung becek agar diperbaiki. Jadi adanya BKT Timur Barat adalah hasil perjuangan pemikiran M.H. Tamrin. M.H. Tamrin dengan pola pemikirannya mampu menerawang batas sampai luar negeri. Ini adalah masa-masa kenangan M.H. Tamrin III. Disinilah harinya seorang putra daerah Betawi sebagai pejuang. Dalam pemakamannya ke Karet Bipak diiringi oleh ribuan para pencinta. Karena Tamrin berjuang dari hati, dari rakyat untuk rakyat. Karena dia mencintai rakyat, maka rakyat mencintai dia. Maka kata-kata Tamrin yang paling berkesan dan perlu kita pegang adalah sebagai pemimpin hendaknya kita mendekatkan diri pada rakyat. Ini koleksi yang kita punya di Museum Tamrin. Sebelum koleksi ini kita tata dengan tata pamer modern, silakan berkunjung. Sekarang Museum Tamrin masih dalam tata pamer yang amat konvensional. Ya. Makanya pengunjungnya dalam seminggu itu paling 40. Jadi banyakan gratisnya. Saya berharap dengan adanya kegiatan pecah-pecah ini bisa dipublikasikan, karena museum ini adalah museum yang khusus. Jadi hanya pencinta-pencinta sejarah perjuangan bangsa yang ingin menanamkan dan gelora nilai perjuangan yang datang ke sana. Jadi nggak ada apa ya, suasana permainan ya. Jadi sana ada suasananya, ada suasana dari kejuangan ketika kita masuk ke sana. Ini adalah blangkon M.H. Tamrin yang kita koleksi. Ini ada juga meja makan dan ini lemari pakaian yang M.H. Tamrin. Peninggalan semuanya yang kita koleksi adalah peninggalan M.H. Tamrin. Ini adalah kereta jenazah
yang digunakan untuk membawa hemat tamu ke karet kita. Ini adalah radio merah putih yang dipergunakan Tamrin untuk mendengarkan berita-berita dari luar negeri, kemudian disampaikan ke kita. Ini adalah biola, dan ini alat musik tradisional Betawi. Di musim Tamrin ini juga, melalui biola ini pertama kali diperdengarkan lagu Indonesia Raya Tanpa Sayur. Karena dulu di musim ini, untuk membangkitkan semangat perjuangan dan persatuan, tidak bisa kita berkumpul seperti ini, tetapi melalui permainan-permainan musik dan sosial drama. Nah, ini adalah ruang audio visual, masih konvensional. Selanjutnya, ini adalah kegiatan-kegiatan Museum Tamrin dalam rangka menanamkan nilai-nilai perjuangan dan kejuangan. Kami berharap bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa memberi dukungan kepada kami untuk mempromosikan Museum Tamrin yang pengunjungnya berapa, Pak? Ini adalah kuncinya, Pak. Saya tahu langsung. Ini adalah kegiatan sosialisasi. Jadi museum, kalau bukan kita yang mencintai, siapa lagi? Sejarah bangsa sampai kita seperti ini, kalau bukan Museum Tamrin, siapa lagi? Jadi mari sama-sama kita datang ke museum. Terima kasih.